Muzium kapal selam yang terletak di Pantai Klimah Melaka ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Malaysia. Kapal selam SMD Oisin Agusta 70 buatan Perancis milik Tentera Laut Diraja Malaysia TRDM itu digunakan untuk latihan kru pertama kapal selam negara yang juga kru kelas Perdana Menteri TRDM dari tahun 2005 hingga 2009. Dibina pada tahun 1979 dengan berat 1,200 tan, kapal selam Agusta ini dibawa pulang ke tanah air oleh Kementerian Pertahanan Malaysia dari pengkalan yang diperas Perancis dan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Melaka untuk diabadikan sebagai muzium di Dataran Satu Malaysia, Klebang. Selepas 31 hari berlayar, kapal berukuran 67.5 meter panjang, 11.7 meter tinggi dan 6.5 meter lebar itu selamat tiba di Perairan Melaka pada 12 November 2011. Okay, di sini kita boleh lihat antara keratan akhbar tentang kapal Agusta yang selamat tiba di Dataran Satu Malaysia, Klebang. Difahamkan, kali terakhir Agusta 70 digunakan oleh TRDM dan Tentera Laut Perancis ialah ketika melakukan pelayaran di Lautan Atlantik pada Julai 2019. Ketua Menteri, Datuk Seri Muhammad Ali Rostam ketika itu mengumumkan pembinaan muzium kapal selam pertama negara itu menilai kos 12.6 juta sekaligus menjadi sebuah kemajuan negara dalam bidang pertahanan maritim. Kedatangan kapal selam itu membuatkan rakyat negeri ini begitu teruja kerana itulah kali pertama mereka dapat melihat dan menukar sebuah kapal selam secara nyata di depan mata. Sepanjang pemerhatian saya di dalam kapal selam ini memang tidak boleh dinafikan lagi. Keadaan di dalamnya sangat-sangat sempit dan apatah lagi pula ingin membayangkan bagaimana kru kapal ketika mereka bertugas di dalam kapal selam ini. Pengalaman ini sekaligus mengingatkan kepada insiden yang menggemparkan dunia apabila kapal selam Indonesia Queen Nanggala 402 yang membawa 53 kru disahkan tenggelam selepas 3 hari terputus hubungan ketika melakukan latihan. Kapal selam itu tenggelam pada kedalaman 850 meter di perairan sebelah utara Bali dan dikesan terbelah kepada 3 bahagian. Panglima Tentera Nasional Indonesia, Hadi Jajanto kemudian mengumumkan kesemua 53 kru kapal juga disahkan meninggal dunia dalam insiden terbabit. Susulan kejadian itu, Nanggala kini diletakkan dalam status on internal patrol atau pelayaran abadi. Bagi pengunjung, Siti Solaya Omar 35 tahun, insiden menyayat hati itu menjentik hatinya untuk berkunjung ke muzium kapal selam tersebut. Sekarang kan viral kan kapal selam yang tu. So kita boleh tengok sendiri dalam ni lah. Dia punya macam-macam lah kan. Dia punya canggih tapi yang zaman dulu dah ada teknologi macam ni kan. So kita boleh tengok dalam ni lah. Macam mana sempitnya dia orang duduk dalam ni. Duduk dalam ni sesak. Sampai apa orang kata dengan tak selesanya kan keadaan ni. Kita tengok dalam ni memang agak sentara sikit lah. Dia orang berjuang duduk dalam ni. Sesungguhnya, Melaka Negeri Bertuah apabila dipilih sebagai lokasi terletaknya kapal selam Agusta 70 seterusnya menjadi muzium kapal selam pertama dan satu-satunya di Malaysia.